kembali lagi di Family 100 Indonesia. Kita ketemu sama Josh. Josh, yep. Kenapa suka sama Bung Iwan Fals? Suka sama karya-karyanya sih. Suka sama karya-karyanya. Lagu paling favorit yang mana? Lagu paling... Yang paling kena banget gitu. Paling kena banget Nyanyian Jiwa. Yang gimana coba refnya? Teriak-teriak nih lagunya. Coba gimana? Menangislah selagi bisa, menjeritlah jika itu dianggap penyelesaian. Wah. Memang liriknya tuh dalam semuanya ya. Mewakili semua perasaan hati, gundah gulana, semangat, jatuh cinta, segala macam ada ya. Tapi sehari-hari apa pekerjaan Jos? Saya seniman. Seniman? Ngapain? Main musik, gambar. Gambar? Gambar untuk di, melukis atau apa? Biasanya di, sekarang lagi garap di helm, tanki-tanki motor. Oh, apa namanya? Pin? Pinstripe. Pinstriping gitu ya? Oke, oke, berarti bisa nih motor saya ya? Bisa. Bikin saya flame, pengen, bikin flame. Wah, jangan. Saya pengen tanki motor saya, tulisin. Yang kanannya Family 100 Indonesia, yep. Yang kirinya GTV. Boleh. Saya mau bang. Oke ya? Yap. Oke. Okay. Mudah-mudahan beli dulu TV-nya nanti, apa motornya lagi ya. Sekarang kita akan main untuk 200 juta rupiah. Harus menebak 5 top survei kalau mau dapat 200 juta rupiah. Kalau enggak kumpulkan 200 poin, bawa pulang 10 juta rupiah. Di belakang ada cubluk. Di belakang ada cubluk. Di belakang ada cubluk. Cubluk di belakang. Lagi denger musik. Jadi gak bisa nyontek. Sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, kalau begitu kita mulai, ini dia. Bonus round. Baik, Jos. Yep. Saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Bendera dari musisi atau band apa yang sering terlihat di setiap konser? Sleng. Benda apa yang dibawa tukang jamu? Kain. Dalam film, hantu apa yang tidak berpakaian putih? Annabelle. Bagaimana cara mengatasi hidung tersumbat? Bersin. Apa yang identik dengan marching band? Mayoret. Kalem banget nih. Sini-sini, Jos. Dalam film, hantu apa yang tidak berpakaian putih? Annabelle. Annabelle putih ya? Ada yang beda tuh anabol. Sepupu jauh, sepupu jauh. Kita lihat sama-sama. Bendera dari musisi atau band apa yang sering terlihat di setiap konser? Sleng. Anak oi tapi bener ya sleng ya. Dangdut sleng. Juga ada itu di dangdut. Di mana-mana slanker, sleng. Survei membuktikan. 36, bagus sekali. Benda apa yang dibawa tukang jamu? Kain. Kain. Survei membuktikan. 95 ya. Dalam film, hantu apa yang tidak berpakaian putih? Annabelle. Annabelle. Mungkin ini Annabelle waktu pakai baju dinas kebakaran. Merah. Benar, kalau Annabelle-nya pakai lagi pakai baju dinas yang lain beda lagi. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Sayang sekali ya. Annabelle tuh ada putihnya juga. Bagaimana cara mengatasi hidung tersumbat? Bersin. Bersin. Bersin tuh tiba-tiba. Nggak ada orang sengaja bersin gitu. Haci, itu pura-pura bersin. Kalau bersin itu hal yang tidak sengaja. Survei membuktikan. Apa yang identik dengan marching band? Mayoret. Mayoret. Survei membuktikan.
Bagus. Thank you, Jos. Siap. Silakan kembali. Siap. Kita panggil pemain berikutnya. Cubluk. Ini Mas Cubluk. Selama saya dari kecil sampai sekarang, ngelihat barusan, satu-satunya cubluk yang bisa loncat. Cubluk itu apa sih? Apa ya? Itu apa kalau dulu yang biasa orang dulu ya orang ya. Kalau orang dulu biasa ya tempat apa sih ya? Toilet. Iya. Maka kan suka nabar depannya biasanya bau ya. Bau cubluk. Ya. Kalau di Sunda cubluk itu cubluk itu ya kalau bahasa ininya hajat. Ya. Iya. Nah, dari tadi saya nggak tega karena saya tahu maknanya. Pulang. Okay. Ah. Yuk. Mas Cubluk asli dari mana? Kita tinggal di Jakarta. Tinggal Jakarta, asli Jakarta. Ya, orang tua ada yang turunan dari Jawa juga, terus dari Sumatera juga, ya campuran dah. Apa sih suka dukanya masuk di OI? Suka dukanya OI itu udah kayak sekolah juga, tempat kita belajar, terus juga kayak rumah ibadah juga, tempat kita mengabdi sama masyarakat. Mengabdi masyarakat contohnya gimana? Ya yang kita bisa aja, kita bisanya di bidang seni, olahraga, pendidikan, akhlak, niaga. Ngajar? Workshop gitu, itu bikin rumah baca, terus ya kita ngelatih teater teman-teman, bikin yang pokoknya yang hal-hal positif. Positif. Itu, gitu. OI itu bukan fans club, betul ya? OI itu sudah berubah menjadi ormas. Dia awalnya sejak dulu sebelum 99 tuh fans club, pas ketika 99 berubah itu apa nama ada silaturahmi nasional, silaturahmi nasional di rumah Bang Iwan, akhirnya sepakat kalau kita bikin jadi ormas aja ya udah. Nah. Karena buat apa? Buat teman-teman semua. Kalau fan club mungkin masih menguntungkan sang idola, tapi ini buat kita bareng-bareng gitu loh. Jadilah ormas ya, wah. Mungkin bisa dicontoh juga oleh fans club yang lain. Karena kalau ketika sudah menjadi ormas yang diuntungkan semua anggota, semuanya, terus juga ada kepengurusan yang pasti, ada ART, ada pendaftaran, segala macamnya tertata, tertib administrasi. Ya. Nah itu istilahnya, betul ya Mas Cubluk ya? Kerja tim juga. Betul, Mas Cubluk lagi. Oke, Mas Cubluk nama aslinya siapa sih? Fajar. Jelek ya? Bagus, nama semuanya bagus. Mas Fajar, Mas Cubluk. Kita main aja ya. Kita langsung main. Kalau mau dapat 200 juta, harus nebak 5 top survei. Kalau enggak kumpulin 200 poin, bisa bawa pulang 10 juta. Tadi Ojos ngumpulin 72, kurangnya 128. Udah siap? Taruh, apa tadi? Kurang 128. 128, iya, iya. Siap? Silakan di posisi. Oke. Okay. Saya baru sedekat ini dengan Cubluk. Iya dong. Gila. Saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Kalau dengar suara berikut, berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai dari saya membacakan pertanyaan pertama. Bendera dari musisi atau band apa yang sering terlihat di konser? Oh, Iwan Fals. Benda apa yang dibawa tukang jamu? Botol. Dalam film hantu apa yang tidak berpakaian putih? Gendruwo. Bagaimana cara mengatasi hidung tersumbat? Pakai di ini nih apa? Di pas. Apa yang identik dengan marching band? Ada di otak, ada di bibir. Apa coba maksudnya? Ngupil. Ngupil atau pakai kayu minyak apa?
apa sih? Balsam gitu ya. Mau ngomong gini takut nyebut merek. Oh, inhaler. Gak apa-apa, sebut aja. Gak apa-apa. Iya. Waduh. Kita lihat sama-sama. Apa ini dapatkan? Sini, Mas. Oh. Kita lihat bendera dari musisi atau band apa yang sering terlihat di setiap konser. Oi. Iwan Fals. Iwan Fals. Survei membuktikan. 29. Untuk 200 juta, Slang ini harus jadi top survei. Survei membuktikan. Top surveinya Slang. Iwan Fals. Kalau yang lainnya apa lagi ya? Wali juga ada. Kotak. Kerabat Kotak. Itu juga banyak. Berikutnya. Sahabat Noah juga ada. Ungu, Clickers juga ada. Soneta. Soneta, betul. Berikutnya. Benda apa yang dibawa tukang jamu? Botol. Botol jamu ya. Survei membuktikan. 22, baik sekali. Untuk 200 juta botol harus jadi top survei. Survei membuktikan. Berarti 200 bakul. Jutanya hangus. Apa coba? Bakul. Oh iya tuh kan. Duh. Top surveinya bakul. Kalau identik tukang jamu. Berikutnya dalam film, hantu apa yang tidak berpakaian putih? Genderuwo. Genderuwo. Genderuwo warnanya? Gak pernah ngeliat. Identiknya sih hijau, hitam, gelap ya. Gitu ya. 123, kita kejar 200 poin untuk 10 juta. Kurangnya adalah 77. Genderuwo, survei membuktikan? Top surveinya Genderuwo. Tapi itu jawaban terakhir. Iya, iya. Dari Mas Jubluk. Bagaimana cara mengatasi hidung tersumbat? Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Gak ada jawabannya ya. Top surveinya, minum obat. Oh iya, minum obat ya. Pakai inhaler, nyium minyak angin. Itu takut nyebut merek itu tadi. Gak apa-apa padahal. Gak apa-apa ya. Berikutnya apa yang identik dengan marching band? Tidak terjawab, waktunya habis. Top surveinya adalah alat musik. Alat musiknya ya. Boleh bergabung semua. Ini Mas. Oke. Teman-teman dari OI berarti berhak membawa pulang hadiah sebesar 5.290.000 rupiah.